bare my teeth. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya mengisi saldo OVO lewat Neobank ya. Oke, kita cek dulu saldo OVO saya ada. Kita cek dulu ya. Nah, ada 56.999. Oke, saldo di Neobank saya ada 118.309. Jadi yang 100 di Neobank dan 18.000 ada di NeoNow. Oke, caranya mudah, kalian pilih transfer ya. Lalu pilih ke bank lain. Nah, nomor rekening bank lain, kalau Nobu biasanya di awalnya akan 9 ya, baru dilanjutkan oleh nomor telepon ya. Oke. Lalu cari Nobu. Oke, masukkan nominal. Misalkan 90 aja ya. Oke, kita ubah tabungan Neo aja nih. Nah, 90 dari tabungan Neo. Sebenarnya sih ada NeoNow. Nah, ini ada NeoNow tapi cuma 18.000. Kalau tabungan Neobanknya ada 100. Oke, kasih catatan sini. Transfer dari Iman. Lalu pilih lanjut ya. Nah, lalu konfirmasi transfer. Oke, masukkan PIN Neobank kalian. Oke, di sini berhasil ya. Kalian bisa lihat. Oke, kita selesai. Dan saldo di Neobank saya berkurang. Dan saldo OVO saya sekarang menjadi bertambah. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi 146. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.